Cia Sobat Cia bersama Bang Ridho nih sobat di channel Tukang Kiki Gaming ya sobat Cia. Alright man, jadi nih sobat, dalam kesempatan kali ini ya kan Bang Ridho akan bermain mainan yang lagi viral itu sobat, yaitu adalah Tip X Trondol ya. Jadi ini adalah Tip X yang bisa kayak balapan gitu guys. Bang Ridho gak ngerti juga ya kan. Dan sudah ada di kota Sakura guys. Bang Ridho akan coba ya kan seberapa serukah game Trondol itu ya kan di kota Sakura. Terus simak dan aktifkan notifikasi serta subscribe ya guys. Ya like videonya juga. Dan ini udah ada arenanya warna merah ini ya. Tapi sebelum kita coba, Bang Ridho ganti baju dulu ya. Masa kita harus menggunakan baju seperti ini ya kan? Baju apa ya? Nah baju ini aja nih guys. Kita bikin warnanya warna apa ya? Kita senyum dulu ya. Warnanya warna hitam putih lah ya. Nice, seperti balapan jadinya guys. Si Mio juga kita ganti pakaiannya ya. Mio baju apa kita kasih ya? Baju hitam putih juga lah. Ah yang ini aja guys. Oke, kita rubah warnanya menjadi sama juga ya, hitam putih juga sobat. Wah, GG Gaming cuy. Oke, langsung saja kita coba ya guys ya. Tadi ada si baby di sini guys, si baby Titin. Kita ajak ya baby Titin ya. Tapi baby Titinnya kecil sekali ukurannya nih. Kita besarin dulu ukurannya si baby Titin sobat. Kita ke furniture. Aduh, bentar. Zabuton, lalu kita perbesarkan ya guys ya. Nice. Oke, setelah seperti ini, ayo baby Titin ikut Yuta. Ayo sini kalian berdua, kita main permainan ini ya sobat ya. Tip X Trondol guys. Wah, di sini tertutup jalannya. Kita gendong dulu ya. Kita gendong dulu. Oke, aduh Mio. Oke, baby Titin, Mio, ayo. Wah, lihat nih sobat arenanya ya. Jadi ini adalah arena balapnya ya sobat ya. Wow, Tip X Trondol. Jadi Bang Ridho kurang ngerti juga sih sebenarnya. Tip X Trondol ini arenanya bagaimana? Bang Ridho buat aja lah kayak gini pokoknya ya kan. Oke, langsung saja. Ayo cepat, baby Titin sama Mio. Kita langsung ke tempat arenanya. Lihat guys, ada orang-orang di sini. Lihat ini, lihat. Orang-orang yang sedang menonton arena balap ini ya sobat ya. GG Gaming gak adik-adik, GG Gaming dong. Oke, kita coba ke sini. Wah, di sini juga ada nih sobat. Nah, apakah itu dia? Kita coba lihat cuy. Kita coba lihat. Wow, GG Gaming sobat. Lihat ini sobat. Wow, ini dia lah dia. Trondol balapnya sobat. Wah, keren banget ini sobat. Lihat-lihat ini. Ada knalpot racingnya dong. Keren, lihat. Ini warna hitam, terus warna putih, warna toska, warna ungu, warna hijau, terus ini ada warna kuning sobat. Mantap jiwa. Di atasnya juga ada ya. Waduh, ini warnanya kok sama sih. Ini warna hitam merah. Kita ganti dulu warnanya sobat. Yang ini nggak boleh sama ya. Aduh, Bang Ridho kelupaan ganti warnanya ya sobat. Ya, kita ganti warnanya ya. Kita ganti warna apa ya? Yang belum warna apa ya? Kita coba lihat dulu. Warna coklat apa sudah ada ya? Kayaknya sudah ada warna coklat ini. Oh, belum ada warna coklat guys. Oke, kita ganti warna coklat saja ya. Oke, boleh warna coklat ini. Warna coklatnya mana tadi nih? Nah, ini bukan ini, tapi ini. Ah, yang ini juga kita ganti warna coklatnya. Mantap kan guys? Ini Bang Ridho yang buat ya guys ya. Jadi bisa diganti warnanya ya kan? Ini warna coklat, terus yang ini juga warna coklat, ini juga warna coklat. Sebentar. Nah, ini warna warna coklat. Oke, kombinasi coklat biru kayaknya keren juga nih sobat. Wah, keren kan? Keren dong adik-adik. Di atas juga ada lagi ya. Warna hitam sama warna hijau. Aduh, ini kenapa namanya Yuta Polis Koban? Aduh, kita ganti dulu namanya sobat. Salah nih Bang Ridho nih, namanya bukan itu ya. Karena
gimana nih cari namanya nih, aduh banyak sekali ID prop-nya nih guys. Oke, di sini baru do rubah dulu namanya, seharusnya tip Ektrondol ya kan. Mana nih tuh tulisannya nih, kita cari dulu terus. Nah ini nih guys, jangan Yuta guys, aduh. Tip Ektrondol ya guys ya, kita pilih semua, kita salin. Oke, kita tekan seperti ini, nice. Udah kita set yang di bawahnya juga ya, ini masih belum rapi guys. Oke, waduh, itu kurang ke kiri, kita ke kirikan dulu ya guys ya. Mantap jiwa cuy. Kalian perhatikan Bardo buat-buatnya ya guys ya, supaya kalian bisa juga untuk membuat ID. Nah ini dia, lihat namanya sudah ganti dong, tip Ektrondol Poliskoban. Gokil gaming gak adik-adik. Wah lihat nih sobat, ini dia beberapa macam kendaraan tip Ektrondolnya. Dan ini dia arena balapnya sobat. Wah, karena tip Ektrondolnya tidak bisa kita mainkan, berarti kita hanya memainkan sepeda saja ya sobat ya. Untuk memainkan sepedanya kita butuh beberapa player nih sobat. Aduh, ini cuman si Mio sama si Bibi Titin ini. Kita ajak juga si Atong Pink dan Atong Kuning ya guys ya. Di sini ada si Atong nih, mana Atong ya? Hei Atong, sini dulu Atong. Ini Yuta, kita main dulu Atong. Halo Yuta, kita main apa Yuta? Kita bermain tip Ektrondol. Kamu suka ini pasti nih. Ayo kamu Atong Pink, cepat kamu ikut juga. Aku dibawa juga ya? Iya, kamu dibawa juga. Oke, nice. Langsung saja kita pergi ke tempat police station, guys. Nice. Oke, kita panggil kawan kita yang satunya lagi ya. Oke. Ayo, kalian pilih kendaraan kalian yang mana? Aku yang warna warna apa? Aku paling depan aja deh. Nah, kalian pilih cepat kendaraan kalian yang mana? Mio, kamu naik juga dong Mio. Bagus. Wah. Kita akan balapan Trondol nih sobat, tapi Trondolnya Trondol sepeda ya. Oke, let's go. Wahai. Oh, ini kurang rapi nih. Kita harus rapiin dulu ya posenya dulu ya. Ke mana ya? Ke side follow me. Oke. Okay. Nice. Lihat nih sobat. Wah, kita bermain Trondol sepeda ya, guys ya. Nah, kita ikut coba dulu ya. Arenanya kemana aja nih? Wah ke sini. Oke, terus wah ada orang di situ. Ngapain orang itu di situ ya? Cepat-cepat Mio. Aduh si Atong Pink lambat sekali itu. Dasar kamu Atong Pink. Cemen sekali Atong Pink. Ah. Oke, kita ke sini. Nah, di sini guys. Wah, ternyata jalan-jalan ditutup untuk membuat arena ya, sobat ya. Kita ke sana lagi, di sana ada apa ya? Oke, udah ke sana, kita langsung belok ke kanan ya, sobat ya. Belok ke kanan sini. Eh, kanan sini atau kanan mana ya? Eh, bukan kanan ini. Itu jalan buntu dan tutup. Tapi kanan ini ya, sobat ya. Ayo cepat, Atong Pink lambat sekali ya, sobat ya. Dasar ini Atong Pink ya kan. Oke, kita langsung belok ke kanan. Wah, ini kalau pakai sepeda cukup lamban juga ya, sobat. Ya, sayangnya kalau untuk pakai motor kita nggak bisa nih sebenarnya ini. Oke, nice, 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 nice. Terus, terus, terus. Oke. Terus, ngong. Nanti kita belok ke kanan ya, sobat ya. Ngong. Kita belok ke kanan dulu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Yang lainnya masih ketinggalan jauh ya, kayaknya memang si Yuta lah ini yang juara satu nih. Yang lainnya aduh, wah lihat tuh kita disorak-sorakin. Ayo Yuta, ayo Yuta. Oke, sebentar lagi kita akan finish dan menang guys. Oke, sebentar lagi ya, sebentar lagi ya, cepat cepat cepat. Wah si Mio udah juara dua aja ya. Sepertinya yang juara satu adalah Yuta, Mio, Bibi Titin, Atong Kuning, dan terakhir si Atong Pink ya sobatnya. Ah, Atong Pink ternyata lemah sekali guys. Sangat-sangat lemah ya sobatnya. Yeay, kita menang coy. Mantap jiwa ya kan. Oke sobat, terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini ya kan. Jangan lupa berikan like, comment, dan subscribe-nya sobat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.